kick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di channel Diki Motovlog. Ya, di video kali ini aku akan bahas ke kalian lampu tembak apa yang aku pakai pada motor Vixion Touringku ini, guys. Jadi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa kalian bantu saya dengan cara tekan like, share, comment, and subscribe di video ini. Dan komentar yang banyak ya di bawah. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tentang part-part modif yang ingin kalian tanyakan, silahkan ditanyakan saja langsung di kolom komentar, insya Allah akan aku bahas. Nah, ini adalah penampakan lampunya, guys. Jadi ini adalah lampu tembak yang menurutku ini adalah lampu yang terbaik yang pernah aku pakai ya. Namanya lampu RTD E03C. Ya, pemakaiannya hampir 3 tahun, guys. Build quality-nya juga bagus dan lampunya sangat terang. Aku pasang di stang dan di bracket spionnya sebanyak 2 buah. Lampunya berwarna putih dan ada 3 mata di lampu ini. Sangat terang sekali sehingga bisa menembus kabut, dan pada malam hari lampu ini sangat terang bahkan mengalahkan lampu mobil. Ngapa aku pilih lampu ini? Karena lampu ini cahayanya tidak menyebar alias fokus namun melebar, sehingga tidak membuat orang lain atau lawan arah kita menjadi silau. Harga dari lampu ini kemarin terakhir harganya di kisaran 175. Itu belum sama ongkirnya ya ke Palembang. Mahal ya. Ya, emang mahal lampunya, tapi dibalik kemahalan harganya itu nggak akan buat kalian kecewa, guys, pastinya. Lampu ini sangat recommended buat teman-teman yang mau touring atau pakai daily aja. Nah, inilah part favorit aku. Mengapa aku pakai lampu RTD E03C ini adalah benar. Ia mempunyai satu colokan USB alias untuk ngecas HP atau handphone pada saat kalian touring jauh, guys. Sangat-sangat membantu. Jadi nggak akan kehabisan baterai deh kalau kalian touring jauh. Bang, apakah lampu ini PNP di semua motor? Tentunya tidak. Kita harus membuat bracket seperti yang di video saya ini. Saya membuat bracket sendiri, guys, untuk memasang lampunya di spion. Oke, kalian bisa dapatkan lampu ini di marketplace apapun ya, di Tokopedia, Bukalapak, ataupun Shopee ada pastinya. Ya, dengan harga segitu udah pasti puas deh dengan lampu ini. Dan ini adalah video pada saat lampu dinyalakan di malam hari, guys. Check it out. Oke, ini adalah video Victionku yang pakai lampu RTD 6 mata yang headlampnya aja ya. Oke, ini di dimatikan, dihidupkan. Ini hanya headlampnya aja, bukan lampu tembak. Sedangkan yang ini adalah lampu tembaknya, guys. Kita hidupin. Tuh, terang banget cuy. Gila dikonde cuy, terang banget sumpah. Kenapa agak miring? Ini karena bracket yang aku pasang agak miring guys, belum aku setting sebelumnya karena aku baru ganti stang. Jadi ini agak-agak pecah ya, nggak nyatu gitu. Oke, jadi segini aja video dari aku. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.